pengen ngerti tentang yang Pucak Ijo nyuri Mbak Sakti Pak Hilmi. Iya. Di Piala Raja maupun di event-event lain. Ya, kalau menurut saya ya nyuri Mbak Sakti itu burung yang paling stabil lah untuk saat ini. Belum nemu lagi yang lain. Cuma kan Mas Roni sekarang sudah ada pelapis lagi monster yang dianggap gacuan baru. Ya, gacuan baru. Baru diambil sebelum Piala Raja. Dapatnya di mana dan kira-kira kualitasnya apa, mirip atau seperti apa? Ya jelas kalau kualitas pasti di atas Nurimbal. Yang namanya belian pasti ya lebih bagus. Tapi kalau untuk kestabilan saya rasa masih di Pucak Ijo yang saya pegang Nurimbal. Berapa kali Nurimbal itu kira-kira juara? Kemarin di Piala Raja. Di Piala Raja ataupun event lainnya? Ya, 20-an mas. Ada. Ada. Ya. Nyuri Mbak Sakti kemarin di Piala Raja 2019 alhamdulillah masih juara 1 3 kali. Terus semakin membuat catatan apa ya? Sejarah. Apa? Catatan sejarah. Ya, 3 tahun ini tidak pernah meleset ke event Piala Raja 2020. Apa Piala Raja 2000 mulai tahun 2017, 2018, 2019. Pusin Roni bagaimana? Kalau bos ya pasti senang. Yang jelas karena Nyu kan dipercayakan di saya, ya karena Pak Pusin Roni ya senang lah mendengar berita itu dan melihat sendiri kinerja Nyu kemarin di lapangannya. Tapi daripada itu juga kami pun sudah mempersiapkan gacuan baru dan kemarin pun juga juara 1 2 kali monster. Di kelas apa Pak? Di kelas Maharaja dan Prameswari burung kena monster karena pemikiran Bapak karena takutnya di event-event yang akan mendatang kalau posisi Nyuri Mbak Sakti lagi turun performa, sudah ada pelapisnya. Dengan adanya kemarin burung Nyuri Mbak Sakti itu juara 1 di Piala Raja dan Pucak Ijo yang baru monster di Piala Raja ya mengantarkan Bos Sintoni menjadi juara umum single factor di Piala Raja 2019 yaitu Piala Raja yang ke-20. Selanjutnya mau kemana Pak setelah ke incaran ke Piala Raja? Rencana burung dua itu akan disiapkan di Banner Award Jakarta Desember yang akan datang. Tapi sebelumnya mungkin di Kofifa Surabaya karena di situ markas Pak Sim. Untuk saat ini mungkin rehat sebentar karena kondisi bulu lagi dorong ekor dan dorong sayap. Ya kemungkinan besar Kofifa bisa main, kalau belum nyampe pun kemungkinan ya cuma Banner World incaran jauh besar ini. Karena di tahun 2 tahun yang lalu Nyuri Mbak Sakti hat-trick di Banner World 1-3 kali. Kalau untuk perawatan Nyuri Mbak Sakti itu unik-unik mudah, unik-unik susah karena dia karakternya harus apa ya, harus dikerek, mana polyernya harus panjang sampai 12 meter untuk latihan pernapasan dia. Itu aja sih. Dan tutup sekata dari saya, hanya terima kasih Bos Sindoni karena sudah memfasilitasi kami and crew untuk membeli gacuan-gacuan baru hingga kami selalu ada di tangga juara. Panjang umur untuk Bos dan sehat selalu. Hey!